Selamat pagi. Pagi sangat ni. Pagi sangat. Kita dah daripada Kelantan, kita turun ke Penang, lepas tu kita sambung ke Perak. Sekarang kita dekat Selangor. Yes. Tengok kilang perabot yang ada dekat Selangor ni. Dekat Gombak ni. Gombak. Apa special pula kat sini kan? Itulah apa yang lain dengan kilang-kilang yang sebelum-sebelum ni. Macam kilang sebelum ni kita ada tengok dia buat sandwich lah, dia ada buat setai tulang lah. Kat sini tak tahu apa beza dia. Tapi hari ni best sikit tau, sebab kita tak berdua je dengan Adi. Kita ada tetamu jemputan hari ni. Kita buat import khas. Siapakah dia? Kita dah lama lah. Kita ada Bengah dekat sini. Ini Bengah, selebriti media sosial yang famous sangat. Macam mana Bengah? Jauh perjalanan. Jauh eh? Lapar. Tapi tak makan lagi. Nanti kita makan lagi. Nak pergi bawa banyak lah tempat hari ni. Nak ke kilang perabot tau kat sini. Okay. Ada dekat Selangor ada kilang perabot yang best sebenarnya. Hari ni kami nak tunaikan hajat Bengah, nak tengok macam mana cara proses perabot tau. Dia tak pernah tengok macam mana kilang perabot tu, macam mana jadikan sofa siap tu, tak pernah. Ingatkan kat IKEA je ada semua kan, tapi dekat tempat kita pun ada sebenarnya. Orang kita yang buat. Jom kita tengok macam mana cara dia buat. Jangan sonok lah. Assalamualaikum. Selamat datang Encik Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Encik Aftar, pegawai dari MTIB. So, saya kenalkan penitik industri Sdn Bhd, Encik Nik Ahmad, dan generasi keduanya Encik Syahira. Sebenarnya kami nak bawa Bengah datang sini sebab dia yang nak tengok sangat macam mana cara buat perabot sebenarnya. Dia nak tengok. Nak tengok sangat kan? Bengah memang nak tahu macam mana dia buat. Jomlah bawa Bengah jap. Ya, Bengah boleh tengok. Saya eskortkan anak saya. Awak nak tengok macam mana. Jemput selalu. Okey, so ni kilang kita oranglah. Jadi pekerja kita, pekerja kuat ni. Memang daripada dulu sampai sekarang lah. Ini tengah potong kain. Dia tengah buat sofa. Ni sofa? Ya, yang ni kain untuk sofa. Dia double eh? Dia yang ni kain dia, lepas tu ni ada backing dia. Jadi kain sofa biasa dia akan keras dan tebal sikit lah. Kalau dia tahan lama. Lepas Abang Syam potong, Abang Syam jahit ni. Nak join the team juga ke? Gaya tu ada kan? Ada gaya tu kan? Cari tukang jahit duduk. Pro tu jahit. Ini pula proses kita tampal span lah. Tampal span pada body kayu ni. Kita tengok nanti usin tampal. Kena basah kan? Tegam lah. Tegam. Jangan itu lah. Span. Satu gam je. Tengok. Orang dalam buat ni dia main agak. Pak, tak. Kan? Ukur-ukur lah. Daripada pembuatan kayu sofa, daripada pemasangan span pada bodi sofa, potong kain, pasang fabric tu kepada kayu. Ini Funitech ni apa? Main produk dia sebenarnya? Mostly kita akan buat sofa dengan kerusi lah. Sofa dengan kerusi lah. Design dia buat kat mana? Okey, design ni kita sebenarnya custom. Contohlah rumah dia kecil kan? Dia boleh custom ikut saiz rumah dia. Macam nak gambar Mickey Mouse ke? Boleh lah. Consider lah. Boleh bincang punya. Boleh bincang lah. Macam-macam design ni kalau fikir nak buat ni. Basically, saya datang daripada kampung. So, you berasal daripada keluarga yang susah. So, you cuba apa? Nak menaikkan taraf you punya ekonomi. I mean, bukan pada untuk keluarga, untuk diri you sendiri. So, saya datang Kuala Lumpur dengan harapan bekerja dulu. Lepas tu, saya berjinak-jinak lah dengan perniagaan. Pada awalnya, you tak tahu apa yang you nak meniaga. You ikut apa yang aliran yang di waktu itu. So, saut cabaran tu. So, you fokus. That means, saya buat sofa lah. Dengan adanya bantuan daripada MTIB, khususnya bahagian Bumi Putra. So, daripada situ lah saya start. Cik Mia tak datang ke? Dia kalau datang ni, bukan tak tahu dia kat mana ke, tahu tak? Dia datang, dia main-main kau tu. Yang ni adik-adik saya lah. Yang seorang buat. Saya adik. Semua perempuan. Kita orang 4 orang perempuan. Yang ni ada apa? Degree in ID, interior design. Yang ni dia ada master. So dia buat documentation untuk apa, kita punya company lah. Bengah nak tengok boleh? Boleh. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama siapa? Nik Shibra. Ni tengah design ni. Sekarang ni tengah buat headboard untuk klien, Katin. Before nak jadi actual size, kita akan reskill dulu dalam AutoCAD lah untuk buat drawing.
to make sure size yang kita buat ni akan sampai ke dia punya place lah. Saya lebih kepada dokumentasi punya lah. Untuk pengaturan korang 27 hingga 30 ni, Oktober ni kita ada pameran home deck under MTIB dekat KLCC. So boleh datang ramai-ramai kat situ, boleh tengok jualan perabot kat situ dan lain-lain. Ah, bengah terkesima. Memang legasi ni power lah. Sebab kita ingat macam produk tu senang tau. Macam kita datang, kita dah boleh tengok macam mana produk tu punya. Tak, dia kena design dulu dekat sini. Banyak sebenarnya step-step untuk jadikan produk siap tu sebenarnya. Ayah dia lukis tadi tu. Inilah dia. Dia ada plug. Dia ada plug sekali. Sebab dia nak taruh side table ke apa nanti kat tepi ni. So this is the one yang headboard yang dia lukis tadi tu kat dalam. Cik teruja. Liku hidup tu tak adalah mencabar sangat. Cuma yang ada biasalah kalau meniaga tu antara ada duit tak ada duit tu lah dia meniaga. Kalau you tak nak meniaga, susahlah macam tu. Macam saya tu, saya lebih kepada MTIB. So daripada situ dia tolong saya buat market research, hantar saya ke luar negara, pameran. Pameran pun kita dia hantar saya lebih banyak pameran. Di Malaysia ni of course lah kita ada Home Life, EFE, Home Deck. Saya sarankan orang muda-muda ni yang mana yang nak meniaga, mungkin you boleh pergi dekat MTIB because dia akan tolong macam mana you nak pasarkan you punya produk. Of course lah kalau customer datang tu dia biasanya dia datang dia dah ada apa yang dia nak. So biasanya dia datang dia akan maklumkan pada kita design apa yang dia nak. Kadang-kadang ada yang ada bawa designer. So kalau dia tak ada designer tu, kita bantu dia dengan kita punya in-house punya designer. So kita maklumkan dia color, size, berapa seater yang dia perlu. Kita buat simple drawing untuk dia. Bila dah bersedia bersetuju, kita both side, dia dah pilih kain apa semua. Dan barulah kita start order kain. Bila order kain, kita punya bahagian kayu tu start buat rangka lah. Buat rangka. Bila buat rangka, of course kita ada deadline. Lebih kurang dalam sebulan masa delivery. So dalam masa tu kita start buat lah proses dia. Satu kerusi tu, makan masa berapa lama? Satu kerusi ni kalau dah ada frame, tinggal tampal je. Boleh dapatlah 8 minggu ke 1 hari ke. Tak, untuk ni, untuk finishing tampal kain pada body saja. Frame biasa kita buat 1 hari dalam boleh buat 2 macam tu je. Atau di part lain. Saya banyak pada individu lah. Individu mana because generasi saya ni, anak saya ni lebih pada buat digital kan. So daripada IG, daripada Facebook, daripada website. So customer datang lah. Kalau kadang-kadang customer tu yang ada yang particular. So dia boleh datang showroom tengok, then dia boleh datang ke kilang saya tengok macam mana proses pembuatan tu. Yang berhal dia pasal ini memang menggunakan kayu-kayu yang berkualiti walaupun untuk dalam. Ada certain orang menggunakan dalam tu kayu-kayu yang murah. Kan? So bila you dapat sofa, katalah you duduk, tiba-tiba macam kenapa? Mungkin dia makin lembik kenapa rasa macam dia punya platform, then dia guna bahan yang makin lama makin macam melentur lah. Tapi bila you guna bahan yang dah memang berkualiti, insyaAllah last long. Dengan adanya showroom macam ni, jadi senang you nak convince orang. Because benda tu dah sedia ada, so you all datang, tengok. Then you buat pemilihan. So apa yang tengok kat sini, itu yang you dapat. Kalau you nak potong benda yang bulat, instead you pakai jigsaw, you pakai apa? Bandsaw ni. Bandsaw is a must lah kalau you bertukar dengan kayu. So kalau you nak potong benda yang straight macam ni lah. Pasal dia boleh, berapa panjang you boleh. Kalau you pakai sliding ni, dia habis terhad. Pendedahan kawan-kawan. So saya dapat tahu di MTIB ni banyak membantu usahawan. Dari situ barulah kita tahu kita ada bantuan mesin. Modal pusingan pun boleh. So bila saya pergi MTIB, saya tengok ada dia buat market research di luar negara. So saya ambil peluang tu, saya pergi luar negara tengok keadaan suasana tu macam mana. In fact, export punya program pun dia ada. Kita buat pameran lagi sebelum ekspor tu, kita buat pameran. Dia hantar saya ke China, Jepun, Bangladesh, di Australia. Banyak tempat lah saya pergi. So daripada situ saya dapat pendedahan lah macam mana budaya ekspor, budaya perabot, kualiti. So daripada situ balik, and then kita cuba buat ekspor. Cuma saya berhenti tu sebab MCO. Mungkin lepas ni kita sambung lagi lah. Ni klien ni dia nak PVC. So Abah Aziz dah tampal fabric yang Abah Aziz nak potong tadi semua tu dekat sini. Proses ni kan kita apa
Repair pun kita ambil lah. Haa, kita pun ambil. Main boleh lah. Okey, dalam bisnes dia biasa kalau sekolah pertama akan datang, most probably ayah saya sudah tua apa semua kan. So jadi kita adik-beradik ni inginkan apa, menyambut warisan dengan adik-adik saya. Lepas tu kita ingin membesarkan lagi kilang dengan showroom ni. Lepas tu dapat lagi buka lagi satu cawangan ke apa ke untuk membesarkan lagi ni. Dan pada masa sama dapat menaik tarafkan juga apa, Bumi Putra dalam industri perabot. Actually bukan kata bisnes saya je. Apa-apa you buat you kena ikhlas. You tak ada ada niat di sebalik tu. You buat ikhlas, you go. You akan sampai satu masa. Cuma masa akan menentukan you jaya tak berjaya lah. Gini bang. Orang nak tengok ni perabot dah siap. Dah siap eh. Jom ah. Memang best lah pengalaman pengalaman masuk apa kilang perabot ni. Wah. Saya nak beli bantal yang tu. Mana? Merah ni. Ini merah. Ha? Tak jual. Tak jual? Tak. Jadi yang ni? Biru ni. Kan? Letak depan, depan TV. Senyum. Senyum. Kecepak. Oh, yang tadi? Banyak tau. Oh. Puan. Banyak kau punya puan. Remote, remote. Ha, remote letak atas ni lah. Sila armchair. Haa lah. Saiz dia besar. So, macam mana bengah? Ingatkan desain-desain daripada luar negara kau? Betul, betul, betul. Tapi orang lokal kita sebenarnya ada desain yang macam ni. Respect lah sebenarnya. Ah, salute lah. Memang bangga lah sebab anak tempatan kan. Anak tempatan. Yang buat semua ni. International level. International level. International. Tinggi. Encik Nick ni dia banyak travel tau. Dia ambil inspired by sini sikit, by Morocco, by semua tempat lah. Dia gabung-gabung, dan dia datang ke dekat sini. Dan dia punya desain ni terenam. Company Malaysia perabot yang the best lah, mewakili desain-desain terbaik perabot. Yang ni bukan saja kerusi, malah kat dalam dia boleh simpan barang. Apa yang saya suka pasal produk ni Infinitec ni, dia punya style design dia memang evergreen lah. Dia macam klasik sikit tapi dia modern kan, klasik tu. Design dia memang semua boleh terima lah. Ha. Yang penting ni kan, nampak klasik, nampak mahal tetapi mampu milik. Mantap. Mantap. Boleh datang anytime lah. Boleh datang anytime. Tapi kenapa biasa call lah pasal kita apa, pasal sini tak ada access. Public sangat kan. Terima kasih banyak Encik ni. Okay. Kita tengok macam mana cara buat proses so far apa semua kan. Tengok showroom yang cantik sangat macam ni kan. Terima kasih pada pihak MTIB seperti jemput saya, Abangah, Fikri. So you all muda-muda teruskan lah usaha macam ni lagi. Bagus. Wish bagus lah untuk perabot. Mungkin pertama kali ikut perabot untuk ini. Betul, betul. Okay, terima kasih dan semoga sukses perabot Cik Nik dan Legasi. Okay, terima kasih banyak. Kami berangsa dulu ya, okay, okay. Terima kasih. Okay. Bye bye. Okay, terima kasih. Jumpa lagi yang dimakan. Puas hati lah. Puas hati kan. Tengok depan mata. Cantik, cantik betul-betul perabot dia. Untuk kualiti. Baru tahu macam mana proses buat. Selama ni kita macam agung-agungkan perabot pada luar kan. Tapi sebenarnya perabot kita pun, produk tempatan pun cantik terbaik sebenarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Bye. Lepas tengok perabot-perabot dekat Nick Furnitech tadi, Encik Aftar nak ajak kita makan. So kita ajak makan dekat BBQ Lamb Kemensah. Dekat sini special tau sebab dia makan tak ada sungai. View kat sini cantik. Bengah pun join kita. Best. Jom. Kita rasa makanan dia macam mana kan? Let's go, let's go. Banyak pilihan lah. Nak order apa ni? Mix lah. Ada chicken, ada beef, ada lamb. Oh yes. Wey, nasi. Untuk orang tak tahu. Berapa orang boleh makan ni? Banyak ni. Jom kita nak try mix dekat BBQ Lamb Kemensah KL. Jom. Ayo, ayo, ayo. Oh, sejuknya. Yang best dekat Kemensah dan BBQ KL ni. Sebab kita makan dalam sungai. Tajam batu. Tak tajam. Tengok bawah, tengok bawah. Alamak. Ni rare, tak ada kat Malaysia. Thank you. Malaysia, tak ada kat Malaysia. Tak ada kat Malaysia. Tak ada kat Malaysia. Tak ada kat Malaysia. Kerasyuk dulu, kerasyuk dulu. Tengok terus lapar. Tadi dah sikit. Tengok ni. Lepas habis tengok perabot kayu dekat Nick Furnitech tadi, Cik Aftar lapar, dia cakap dia nak makan BBQ. So
Bengah suggest kita makan tempat ni dekat BBQ Lamb KL. So sini ada macam-macam ah. Ada BBQ, apa ni, ada lamb, ada itik, ada ayam. Tengok, memang menggiurkan. Tempat specialnya kita makan sambil celup kaki dalam air. Sejuk lah ni sebenarnya, dah lama ni sebenarnya. Sejuk ni. Kecut lah kaki. Makan sambil basuh kaki. So nak basuh tangan senang. Jangan. Makan dengan nasi kuning macam ni. Ingatkan kat Sabah je nasi kuning. Tapi kat sini pun ada nasi kuning tau. Jaga ada ikan tau nanti. Ikan gigit-gigit kaki kita. Kita makan nasi, ikan makan kaki. Tangkap makan. Makan. Tapi dah sejuk kan? Kalau panas-panas tu? Panas memang sedap lah kan? Tapi sejuk-sejuk pun sedap juga. Sedap tak? Sedap. Mana dia boleh maintain dia punya apa rasa lah kan? Tak lari lah kan? Daging tu still lembut. Kerana dalam satu hidangan, kita ada tiga rasa lah. Memang semuanya sedap. Boleh try semua? Boleh try. Kan? Boleh? Sekejap lah. Betul lah. Saya cakap, walaupun daging dia dah sejuk sebab kami banyak sangat cakap tadi, tapi dia punya lamb tetap lembut lah sebenarnya. Macam tak tahu cara perap ke apa, cara bakar ke apa, memang lembut. Serius. Ini memang sedap dikunyah. Saya dengar banyak orang cakap kat sini macam makanan dia keras apa semua, tapi tak. Memang ni terbukti lembut. And then ni favorite sebenarnya. Nak try itik. Di mana memang order itik. Di Kelantan hari tu kita makan itik, di Penang kita order itik. Kalau kat lain, itik sebenarnya susah nak masak. Itik memang liat sebenarnya kalau nak masak. So, kita try makan. Layan Sedia tak tipu. Sedia tak tipu. Ini tak ada itik paling lembut saya pernah makan tau. Dia memang cair di mulut terus kan? Macam gigit terus macam dia cair di mulut. Okay, kita nak test apa yang first ni. Apa tadi? Ni kambing. Kambing, kita try kambing dulu. Kambing yang ada sekali dengan dia punya apa? Gravy sos dia semua ni. Lepas tu, sos dah habis. Dah habis. Lepas kita try juga, kita rasa juga macam mana rasa dia. Bismillah. Sedap. Tapi sos dah habis. Dia dengan dia punya sauce original ni pun okey, sedap. Daging ni lembut. Rasa dia punya orang kata apa? Kambing original dia rasa lagi. Saya dengan MTIB dah hampir 18 tahun lah. Mana masuk tahun 2003 dah 12 sampai sekarang lah. Dia apa sebenarnya short form MTIB okay, tu? Untuk MTIB Malaysian Timber Industry Board. Dalam bahasa Melayu ini lembaga penyusunan kayu Malaysia. Saya diwujudkan bawah atas 105. Diwujudkan bawah atas 105 lah. Maksudnya MTIB ini di bawah Kementerian Perusahaan Peradangan dan Komoditi. Satu-satunya agensi yang menjaga ataupun yang mengawal sedia industri perkayuan negara. So MTIB kita menjaga industri. Kalau kata sebuah apa industri ataupun kilang nak mengeksport produk ke luar negara, mesti berdaftar dengan MTIB. Mesti dapatkan lesen lah. Mana MTIB agensi yang apa mengeluarkan lesen ekspor. Kalau hasil hutan yang diindustrikan, yang tu memang di bawah apa bidang kawal sedia MTIB lah. Kalau ikut fungsi besar, memang MTIB pelbagai insentif lah. Especially daripada segi training. Lepas tu kita ada bahagian pembangunan industri untuk apa? Untuk kita lihat produk-produk perkayuan yang baru. For example macam CLT, mungkin sampai ni boleh tengoklah apa itu CLT, apa itu Blue Lamp, produk-produk yang berkaitan dengan industri. Kemudian kita juga ada pusat latihan seperti WISDEC, FIDEC untuk fiber dan biokomposit. Dan juga kita ada bahagian apa pelesenan untuk mendaftar lesen sebagai pengimport dan pengeksport. Itu juga ada bahagian pembangunan perdagangan. Yang ini lebih kepada promosi dan pemasaran. For example, macam kalau kata dengar tadi, kita ada insentif untuk pergi apa lawatan teknikal ke luar negara. Lepas tu, pameran tempatan.
salah satunya untuk promosikan produk-produk usahawan pegayuhan. Yang paling istimewa MTIB, kita ada satu bahagian khas untuk Bumi Putera, iaitu bahagian pemekaran ekonomi Bumi Putera. Dalam ni dia bertindak seolah-olah macam mini MTIB. Tapi khusus untuk Bumi Putera. Apa yang kita bagi, kita ada insentif pinjaman bahan mentah. Yang mana kalau dekat tempat lain, you tak akan dapat lah insentif macam ni. Bahan mentah maksudnya macam kayu, perabot, kayu, mesin. Ya. Mesin-mesin. Yang tu yang kedua. Yang tu kita panggil program peningkatan kapasiti. Mana kita bagi pinjam apa mesin-mesin kerja kayu lah. Kemudian insentif latihan, promosi pasaran tempatan dan juga ada unit data lah. Banyak sebenarnya. Kita letakkan syarat, equity Bumi Putera mesti 51% pegangan share di dalam apa sebuah syarikat. Dan baru company itu di-consider sebagai Bumi Putera lah. Kalau 100% lebih bagus lah. Kalau macam kita buat barang-barang apa semua tapi tak ada orang tahu pasal produk kita, macam tak guna juga sebenarnya kan? Barang craft kayu pun boleh. Kan? Kalau kata ada industri luar buat kotak kayu, boleh je datang-datang MTIB. At least mereka ada dalam radar MTIB. Betul? So, apa-apa insentif yang MTIB boleh keluarkan, kita boleh war-warkan dan mereka berpeluang lah untuk memohon. Jadi macam mana cara nak daftarkan tu? Okay, boleh datang ke MTIB. Lawati je laman web MTIB, www.mtib.gov.my. Okay. Dan berdaftar cara mentadbiran. Satu lagi, kita kalau kata usahawan Bumi Putera, datang ke tingkat 9, menara PJRM 2. Kerajaan sebenarnya banyak bagi kita bantuan lah sebenarnya. Tapi ada ramai yang tak tahu sebenarnya. So far sedap sangat-sangat, boleh bagi 8 per 10. Rasanya kalau macam lepak kat sini, tak payah makan nasi pun tak apa. Order je ni, kita makan ni tepi sungai kan? Kelatan tepi sungai, mesti best. Okay, order lagi. Dua, tiga, kucing berlari. Nanti kita jumpa lagi.